Grand Livi nak putih dan kinis-kinis banget. Putih ya perempuan saya, bodinya saya pakai skoket. Proklaimnya juga dan list nih, list roomnya. Proklaim masih nyala lah luarnya. Ini juga agak lega ya, cukup lega. Terus sudah dilengkapi juga. Oke sobat mobil, selamat datang kembali di channel Din Mobil by Joko Motor, menjual mobil second berkualitas tentunya sobat mobil. Nah sobat mobil, kali ini nih saya mau review mobil Grand Livina tipe XP tahun 2012 nih. Tak review nang showroom ben keton ke barang-barangnya pirang-pirang. Dadi ora penasaran showroomnya ke kayak apa? Showroomnya mau mambra-mambra unit hampir 40 unit sampai 50 unit akeh sing metik sing manual anak-anak. Kali ini nih spesial saya mau review nih Grand Livina putih dan kinis-kinis banget. Putih ya perempuan saya, bodinya saya pakai skoker. Warnanya putih sobat mobil, ini manual ya sobat mobil. Tipe XB ini, Grand Livina ini termasuk tipe mobil minibus. Mobil yang paling kepenak, nang daratan. Ora teh yang dipungkiri mana yang kayak mobil paling kepenak nang daratan. Paling kepenak, CC 1500cc, penggerak roda depan dan 4 silinder. Tenaganya lumayan sobat mobil. Nah sobat mobil, kali ini ya, ini grillnya agak beda nih. Grillnya udah beda, wis kayak facelift lah, pokoknya main banget nih. Warna chrome dan Nissan, ini memang produk dari Nissan ya. Ini termasuk mobil ternyaman lah sobat mobil, di kelasnya sobat mobil. Pajak juga hidup, pajaknya hidup lah ya. Mantap jiwa memesona, dokumen-dokumen komplit. Bodi mulus, dari kap depan juga masih oke, tidak kelihatan, tidak kedengeran tembulan. Terus ini bumper depan juga masih oke, nggak ada yang sobek. Warna putihnya masih bagus sekali, nggak ada yang lecet lah ya. Terus juga ada fog lampnya juga dan list nih, list roomnya. Fog lamp masih nyala, lampu-lampu masih nyala semua lah sobat mobil. Pokoknya mantap juga mempesona. Nih, dari tampang kiri ini tampang kanan ya sobat mobil. Lanjut kita ke sini sobat mobil, ke kaca. Kacanya juga masih bagus. Gak ada yang retak, belum pernah gantian, belum pernah tabrakan. Sudah kelihatan tadi wipernya juga masih berfungsi. Apalagi ini sudah hujan, musim hujan, wiper sangat kering sekali. Wiper karetnya dan dinamonya masih berfungsi. Terus ini bodi sebelah kiri. Bodi sebelah kiri masih oke nih, juga ada nih lampu sen atau rating sobat mobil. Ini kaca filmnya juga masih oke. Kaca filmnya nih, ini kayaknya sekitar 60 kalau enggak 65% lah. Terus ini handle-nya. Handle-nya sudah divariasi warna chrome ya, perpaduan warna putih dan chrome ini sangat cocok sekali sobat mobil. Terus ini juga ada list. List warna putih sobat mobil. Terus spion juga sudah mirror elektrik ya, mirror elektrik tapi belum retract. Memang di tahunnya Grand Livina ini memang belum ada mirror elektriknya sobat mobil. Belum ada retract, maaf, tapi sudah mirror elektrik. Ini antena radio sobat mobil, radio. Terus peleknya juga masih original, peleknya masih orinya Nissan ya. Ini menggunakan ban Dunlop, ukurannya 185/65, bannya masih tebal semua. Terus ini juga ini selebornya masih bersih, belum pernah sobek atau tabrakan. Pohon dari tampil sebelah kiri masih oke lah sobat mobil. Terus ini juga Grand Livina ini 3 seat ya, bisa untuk 7 orang, 8 orang, itu maksimal ya, minimalnya 6 orang. Yang besar-besar, yang kecil-kecil 7, kalau enggak 8. Oke, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ya, mantap banget pokoknya, senang kata, senang budi, masih oke, itu langsung ke belakang. Ini ke belakangnya sebelah kiri, kacanya juga masih oke, belum pecah, belum apa, masih original soundtrack nih. Reflektor lampunya juga masih oke, nggak ada yang pecah, lampu-lampu masih nyala sebelah kanan dan kiri masih nyala. Emblemnya masih komplit, Grand Livina, ini emblem Nissan, dan di CC-nya 1.5 dan tipe XV. Terus sudah dilengkapi juga sensor parkir, dan berbawah juga masih oke, bodi belakang pun masih oke lah, udah ada spoilernya atau topi, terus juga ada wipernya, wipernya masih berfungsi, dan ini bagasinya. Bagasi Grand Livina cukup lega lah ya, lumayan lega, luas juga, kalau kurang luas tinggal ini di atok sobat mobil. Oke, pokoknya dari tampang belakang mantap jiwa mempesona. Lanjut ke tampang kanan. Eksterior kanan juga masih oke sobat mobil. Bodinya masih oke sekali. Nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa, bannya juga masih tebal semua. Pokoknya Grand Livina dari eksterior itu masih oke sekali sobat mobil. Tangan minusnya, pokoknya sobat ya. Lanjut kita langsung ke interior dalam. Nah, ini interior Grand Livina ya sobat mobil, untuk tahun 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hampir sama semua interiornya, nggak ada yang beda. Inilah indetiknya Grand Livina ya sobat mobil, indetiknya Grand Livina itu dari tahun ke tahun itu bodinya sama semua, interior dalamnya. Untuk yang 2019 ke atas kayaknya udah beda, eksterior itu keluarnya. Ini juga agak lega ya, cukup lega, terus juga dilengkapi juga airbag, terus ini DVD-nya. Masih single din, DVD,
Terus ada USB-nya nggak ya? Oh, belum ada USB-nya. Padahal ini masih bawaan sekali sobat Dobi. Masih bawaan sekali. Paling AUX nih. USB-nya nggak ada. Ini DVD, AUX dan radio sebenarnya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa AUX sobat Dobi. Di sini AC-nya masih ongkelan ya. Terus ini transmisinya di sini. Terus kilometer sudah. Oh, masih ini masuk rendah nih sobat Dobi. Berarti mobil terawasnya juga kita pakai. Ini kepenak sekali. Dashboardnya juga masih sangat lega sekali, masih bagus. Terus setirnya juga masih oke. Terus ini joknya juga masih orisinil, nggak berjamur ya walaupun ini pecah. Terus karpetnya juga masih oke, masih bersih banget sobat Dobi. Terawat sekali ini sobat Dobi. Dari wangi mobilnya juga enak. Terus langit masih oke. Terus ini TV-nya, TV belakangnya, ini bangku belakangnya juga masih oke ya. Tiga baris sobat Dobi. Terus tadi saya udah bilang ini setir sudah mirror elektrik. Terus power windows tempat-tempatnya sobat Dobi. Oke, habis keton lah ya. Jiwa Mama Sanawi seorang lagi rekokan manik sapa seorang lagi Grand Livina. Nah, langsung saya baca. Nah, wis kenal lah ya sobat mobil, wis kenal pokoknya siapa sih orang ngerti Grand Livina SP tahun 2012. Barangnya kinis-kinis siap pakai, paling nyaman yang daratan sobat mobil. Nah sobat mobil, sing minat ya, datang saja langsung ke mobil Bejo Komoton atau kepo Instagram kita, Facebook kita, atau deskripsi kita di YouTube ini ada nama-namanya, salesnya, marketingnya, tinggal di WA saja. Nah, ini dibuka harga 102 juta nego sobat mobil. 102 juta nego, masih nego, usah khawatir. Beli di deal mobil, orang bakal ngaco, orang bekas tabrakan, orang bekas tekan lantas, siap pakai pokoknya. Mesin kepenak, kaki-kaki kepenak, AC-AC artis, pokoknya dari pakai tok. Nah, pembayarannya bisa cash, kredit, tuker tambah apa tembok sobat mobil. Usah bingung, pembawanya mas, yang ngurut di duit ke. Duitnya pas-pasan kurang puluh juta, selama juta, bisa sobat mobil. Tinggal datang ke deal mobil, langsung di kredit, prosesnya cepat, sedinar rong dinar, langsung jasetnya jujuknya umae. Orang apa? Mas umaenya nge Cilacap, Purbalingga, tek jujuknya nganah. Pokoknya free ongkir mungkin, gratis ongkir, oke? Okay? Pokoknya segenap di mobil Bejo Komoto Sarum Telegend Nang Purwokerto. Inilah Grand Livina XV tahun 2012, mantap jiwa, mempesona.